Hai there, balik lagi di Nonton Bareng. Well, kali ini gue akan kasih 4 bocoran kisah lanjutan Sidul the Movie yang kedua. Well, kalian pasti penasaran kan? So, stay tuned. 1, 2, 3. Kisah Sidul kembali muncul dalam bentuk film bertajuk Sidul The Movie. Gak tanggung-tanggung, penontonnya menembus angka 1 juta lebih. Karenanya, gak heran kalau Rano Karno yang juga duduk di kursi produser itu bakalan bikin sequelnya loh. Kalian penasaran bagaimana kisah lanjutan Sidul The Movie kedua? Ini dia bocorannya. Bocoran yang pertama tentang kejelasan Sarah atau Zainab yang akan dipilih Sidul. Diketahui jika kelanjutan dari film ini akan lebih berkonflik. Akankah Sidul sudah memantapkan hatinya memilih antara Zainab atau Sarah? Karena tidak dipungkiri jika pilihan tersebut begitu dinantikan oleh masyarakat. Rano Karno mengatakan bahwa harapan orang terlalu banyak, tapi suatu saat Sidul harus menjawab. Dia harus memilih, tapi bagaimanapun pilihannya akan sangat menyakitkan. Bocoran film yang kedua, adegan maknya akan lebih banyak. Keterlibatan maknya akan lebih banyak dibandingkan dalam film yang pertama. Rano Karno menjelaskan bahwa film ini akan jauh lebih berat dan lebih panjang untuk maknya. Rano sempat dikejutkan dengan semangat maknya, terutama saat menghafal naskah. Rano Karno pun mengatakan bahwa ia merasa sangat bersyukur jika maknya sudah hafal naskah. Bocoran film yang ketiga, akan ada kelanjutan kisah cinta antara Mandra dan Munaroh. Kisah romansa Mandra dan Munaroh bakal diungkap di film Sidul Anak Sekolahan The Movie Part 2. Bisa jadi akan mengungkap alasan selama ini Mandra belum juga menikah. Wah, kira-kira gimana ya kelanjutan kisah cinta antara Mandra dan Munaroh? Kita tunggu aja ya sampai filmnya rilis. Bocoran selanjutnya, tidak akan ada sinetron Sidul. Mengapa cerita Sidul ini tidak diangkat menjadi sinetron saja sama seperti dulu? Rano Karno akhirnya buka suara dan memberikan penjelasan. Rano Karno mengatakan jika ia disuruh bikin sinetron sekarang dengan sistem stripping, maka dia akan menyerah karena merasa tidak sanggup lagi. Selain karena faktor usia, Rano Karno juga mempertimbangkan masalah waktu. Diakuinya jika dibuat film, jeda waktunya cukup panjang. Hal ini malah mempermudah untuk pembuatan cerita selanjutnya. Nah, itu dia bocoran dari sequel Sidul The Movie Part 2. Kita tungguin aja ya tanggal tayangnya. Anyway, kalau kalian mau tahu tentang rekomendasi dan fakta-fakta film lainnya, langsung aja ya tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like and subscribe. Dan sampai jumpa lagi ya di Nonton Bareng.